Oke, video ini adalah video unboxing papan pedalboard gue yang baru sampai. Sekarang kita buka bareng-bareng, oke? Ini dia papannya udah sampai. Ini bagian bawahnya dilapisin sama kayak kulit gitu, kayak vinyl kulit, semacam kulit. Terus ini dikasih velcro. Oh, ini ada ininya nih, ada buat pinggirannya. Sorry. Ini ada buat pinggirannya nih, pojokannya. Ini juga ini ada 3M. Nah, nih ada 4. Jadi teman-teman yang punya pedal tinggal tempelin velcro-nya aja nih. Udah dikasih velcro-nya yang kasar. Jadi nanti tinggal tempel di pedal aja. Terus langsung ditaruh di sini. Gitu. Oke. Udah dapet velcro, terus 3M sama pelindung buat pinggirannya nih biar nggak kepentok-pentok ya. Nah, ini buat yang nanya ukurannya, ini dia ukurannya. Kita pakai meteran. Jadi ini dia ukurannya. Lebarnya 65, itu lebarnya 65. Tingginya 30. Jadi ini 65, ini 30 nih. 65, 30. Oke, paling itu aja video unboxing dari gua. Buat yang penasaran untuk pembeliannya, nanti linknya gue sertakan di description di bawah, oke? Okay? 2 hours later. Oke, okay, teman-teman, balik lagi sama gue di video gue. Kali ini gue udah kedatangan paket tas softcase untuk pedal Stumbok gue. Ini yang gue order di apa nama tokonya itu? Oldfin ya. Nah, ini jadi paketnya udah datang. Ini mau gua unboxing. Oke, kita unboxing langsung aja ya. Langsung aja. Pokoknya jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk stay tune terus dan dapetin video-video gua yang terbaru. Oke, ini kita langsung unboxing.
Nah, ini masih ada satu lagi plastiknya nih. Nah ini dia soft case nya ini dapet tali rempang. Nah, kita coba buka dalemannya. Ada pelapisnya nih, jadi bikin efek jadi shape. Terus ini juga di belakang bisa jadi ransel ya temen-temen tuh. Nih dia nih. Tuh, ini bisa jadi ransel. Ini ada ininya, buat tali bahunya. Oh iya, ini ukurannya untuk tas, untuk pedal dengan papan 65x30. Jadi ke apa namanya? Panjangnya 65, lebarnya 30. Nah, sekarang kita cobain ke efek. Sip. Safety, tasnya muat. Oke. Ini jadi masih bisa buat naro kabel atau naro songlist atau adaptor di sini nih, atau kabel power sama kabel jumper lacinya. Dan ini lumayan tebel, rasa jadi aman lah teman-teman. Nah, ini kurang lebih penampakannya jadi fit banget, ngepas banget di pedal. Dan ini adaptornya nggak perlu dicopot karena tingginya udah ngepas tuh. Kemarin udah diukur dan ya udah. Sip. Thank you buat Opfin yang udah nge-provide. Oh iya, by the way, ini gue juga papannya pakai dari Opfin. Jadi Opfin udah, teman-teman yang kalau mau order bisa sekalian sepasang. Jadi papan sama softcase nya juga bisa set. Cuma ini kemarin gue mesen papannya dulu karena biar bisa gue set efeknya. Yaudah sih, paling itu aja teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan stay tune terus di video-video unboxing gue berikutnya. Oke, okay? See you next and bye-bye. Boom.